Kita pada 162 ya. Baik, sama-sama kita semak, lihat. Mensucikan. Kita bezakan antara tasbih dan takdis. Ingat? Apa beza tasbih dan takdis? Dulu kita katakan secara spesifik dua-duanya mensucikan. Tetapi kenapa kalimah tasbih datang dan kenapa takdis datang? Ya, apa beza antara dua-dua tasbih dan takdis? Kalau kita tengok dalam terjemahan samanya, mensucikan, mensucikan. Tetapi apa makna keduanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa وَجَمِّلْنَا بِالْعَافِيَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَيَا أَكْرَمَ أَكْرَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Kita pada 162 ya. Baik, sama-sama kita semak, lihat. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah, semua yang saya muliakan, semua yang saya kasihi, semua yang saya hormati. Pertamanya seperti biasa, marilah kita mulakan jalsah ataupun berada kita bersama pada hari ini, pagi ini, dengan bersyukur kehadirat Allah, ya, bersyukur kehadirat Allah sebanyak-banyaknya di atas kurnia-kurnia yang Allah limpahkan kepada kita. Dan kita doakan juga suasana kemarau sekarang ya. Kemarau, jerebu yang melanda kita, negara jiran kita. Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskannya ya. Dan kita doalah sama-sama insya-Allah, sentiasa berdoa insya-Allah ya. Kerana kita tak disuruh untuk kita mencela cuaca, tetapi kita disuruh untuk mendoakan kebaikan yang ada padanya dan minta jauh daripada Allah daripada kemudaratan yang ada padanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita tengok pada ayat yang seterusnya ya. Ayat ini sambungan daripada sebelum daripada ini, betapa mereka-mereka yang al-kitman ya, orang yang menyembunyikan kebenaran, orang-orang yang menyembunyikan kitab Allah.
ya, orang yang menyembunyikan, ya, sama ada sembunyi itu tak bagi tahu, nusuk, ataupun bagi tahu tetapi dengan penafsiran yang mengikut hawa nafsu. Nah, itu juga termasuk dalam menyembunyikan sebenarnya, sebab bukan hakikatnya itu yang Allah nak, ya. Allah nak lain, kita bagi tahu benda lain. Dan kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada mereka, wal ayaz billah, kita tak nak, ya, laknat, ya, laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan sekadar Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah memberikan izin kepada hamba-Nya yang lain, al-la'inun, dan itu kita bincangkan. Dan walau bagaimanapun, Allah Subhanahu Wa Taala masih membuka ruang kepada kita, kepada manusia, kepada manusia-manusia yang bersalah, terutamanya khusus dalam konteks ayat ini, kepada mereka-mereka yang menyembunyikan, ya, ataupun memesongkan atau memalingkan ayat Allah, dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala minta supaya seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, illal ladzina tabu, melainkan mereka yang bertaubat. Dan makna taubat adalah, makna taubat adalah kembali, ya, taba bermakna kembali. Dan orang yang kembali dengan cara berbuat baik, memberi penjelasan balik, ya, dengan syarat-syarat taubat, cuma sebab dia menyembunyikan, dia kena ada tambah satu lagi, maknanya dia kena memperjelaskan apa yang disembunyikan. Ya, kalau orang biasa, kita tahu dengan syarat taubat biasa, menyesalnya, berazam tak nak ulang balik, ya. Tetapi kalaulah dia itu kesalahannya adalah menyembunyikan, setelah dalam konteks dalam dia punya kandungan taubat itu, dia mesti kena menjelaskan apa yang disembunyikan. Allah masih tidak menjadi masalah. Mana? Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyebut faulaika atubu alaihim. Ya, sangat 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 cantik ayat tersebut. Allah bagi tahu faulaika, ulaik pada orang-orang tadi itu yang bertaubat dan memenuhi syarat taubat itu, atubu alaihim. Atubu alaihim. Maknanya? Maknanya? Atubu alaihim. Allah balik pada dia. Rahmat Allah balik pada dia, maghfirah Allah balik pada dia, ya. Allah gunakan kalimah Allah balik pada dia. Yang tadi dengan sebab dosa tersebut dia lari, ya. Begitulah juga kita dalam dosa-dosa kita, maka Allah, kita bertaubat dengan sebenar-benar taubat, maka Allah kembali kepada kita. Rahmat Allah kembali kepada kita, keberkatan daripada Allah kembali kepada kita. Sebab tu maknanya marilah kita sentiasa bertaubat, sebab kita tak lari daripada salah. Dan kita tahu bahawa bila kita bersalah dan melakukan dosa, maka kita telah lari daripada rahmat Allah, keberkatan daripada Allah, maghfirah daripada Allah, ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut anat tawwabur rahim, Allah itu sangat menerima taubat dan Allah itu sangat rahim. Dan rahim ini kita tahu adalah khas kepada orang-orang yang beriman. Ya, sebab bila beriman saja dia taubat. Kalau orang tak beriman dia tak taubat. Dia buat salah, dia tetap tidak taubat. Iblis tak pernah bertaubat. Syaitan tak pernah ada dalam dari hidup dia bertaubat pada Allah. Never. Ya. Jadi sebab itulah dosa dia makin banyak. Tetapi rahim hanya bagi orang-orang yang beriman. Sebab tu kalau kita masuk syurga nanti, amin ya Rob. Ya. Yang terbaik yang kita dengar daripada Allah adalah salamun qawlan mir rabbin. Rabbin tu makna satu Tuhan. Ya. Rahimin. Maka digunakan bahawa Rabb itu adalah rahimin, sebab rahim khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi bila kita bertaubat, kita dapat balik ciri apa-apa yang Allah peruntukkan pada orang beriman, dapat balik. Maksudnya, sebab rahim ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Sebab itulah dia punya struktur ayatnya, maknanya dia tidak seluas Rahman, sebab Rahman itu meliputi segala-galanya. Baik. Dan kemudian kita tengok yang akhir daripada perbincangan kita dulu, bahawa orang yang kafir dan mereka mati dalam keadaan kekafiran. Orang yang kafir dimati dalam keadaan kekafiran, ya. Dan mereka itu sekali lagi mendapat laknat daripada Allah Subhanahu. Maknanya Allah dah beri peluang bertaubat, tetapi mereka tak ambil peluang tersebut. Salah dah. Tetapi setiap orang yang bersalah masih lagi ada peluang. Bila peluang tersebut, selagi mana dia tak mati. Peluang kita ni untuk bertaubat selagi mana kita tak mati.
bukan sebanyak mana dosa tersebut, tetapi selagi mana tidak mati. Selagi tidak mati, selagi itulah sebenarnya Allah akan menerima taubat kita dan kita boleh kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi orang yang menyembunyikan ini, masih lagi boleh kembali kepada Allah dan ingat mengikuti syarat-syarat taubat tersebut. Okey. Okey, sekarang kita masuk kepada khalidina fiha. Khalidina fiha, ya, mereka kekal dalamnya, yakni dalam laknat tersebut atau dalam neraka sebagaimana yang disyaratkan dalam kutukan, sebab setiap kutukan itu akhirnya adalah membawa seseorang ke neraka jahannam wal ayazubillah. Ya, bukan laknat saja-saja, tetapi laknat bersama dengan punishment. Ya, laknat bersama dengan hukuman. Dan hukuman tidak lain dan tidak bukan adalah neraka jahannam wal ayazubillah. Dan la yukhaffaf, dan tidak diringankan anhum daripada mereka itu, yakni mereka-mereka yang mendapat laknat dan dibakar dalam neraka tersebut, al-azabu, ya, mereka itu tidak diringankan, maknanya tak diringankan kepada mereka itu azab, walaupun sekejap, maknanya walaupun sekejap mereka tak akan diringankan. Ayat ini bermaksud tidak diringankan, maknanya walaupun sebentar mereka tak akan ada ruang untuk mereka tu diringankan. Walahum yunzurun, dan tidak pula mereka diberi penangguhan ataupun delay waktu, ataupun ada pula dah kena punishment tapi lepas tu berhenti jap, tak kena, ya, tak akan kena. Sebab apa? Sebab kononnya untuk mereka diberi ruang, untuk ada ruang-ruang taubat nanti tidak ada lagi sebarang ruang-ruang untuk taubat. Baik, ayat berikut, ayat lepas ini diturunkan ketika mereka berkata, gambarkan kepada kami tentang Tuhan kamu, ya, gambarkan kepada kami tentang Tuhan kamu. So ayat ini, yang sebab ayat yang 162 tu hanya menerangkan keadaan orang-orang yang mendapat laknat, mendapat azab. Baik, sekarang kita masuk pada fasa baru, pada fasa yang baru, apabila orang-orang kafir minta Nabi menerangkan tentang siapa Tuhan yang engkau Muhammad minta-minta sangat kami sembah tu siapa. Ha, ya. Maknanya dia ada pause sekejap, sebab di situ sebenarnya ada soalan daripada orang kafir. Man asbab an-nuzul, asbabun nuzulnya adalah orang kafir tu dikata, okey, describe, kalau macam tu terangkan kami Tuhan kau macam mana, sebab Nabi Muhammad minta mereka meninggalkan tuhan-tuhan, ya, sembahan-sembahan. Maka pada mereka ketika itu mereka datang bertanya, ya, okey, sekarang kau terangkan Tuhan kau. Jadi sekarang ni semua yang dikasih sekalian, mari kita sama-sama melihat, ya, dengan sebab awwaluddin ma'rifatullah. Ulama tauhid menyebutkan bahawa agama ni awal-awalnya adalah ma'rifah Allah. Jadi kita cuba perbincangan kita pada pagi ni adalah bagaimana kita nak ma'rifah, yakni kenal dengan mendalam terhadap Allah. Semoga kita tergolong dalam golongan al-arifin, ya. Arifin ni ialah orang yang mengenali hakikat dan akhirnya yang mereka nampak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini golongan yang tinggi. Kalau golongan arifin ini adalah golongan yang tinggi dalam konteks hubungan mereka dengan Allah. Mereka tidak lihat hanya semata-mata kepada wasilah, yakni katalah contohnya solat itu wasilah, tetapi yang mereka nampak tujuan solat itu adalah untuk ingat Allah, untuk khusyuk pada Allah. Arifin dia fokus kepada objektif. Selain daripada arifin, dia fokus kepada teknikal je. Oh, solatnya dia habis kat situ semata-mata, ya. Tetapi bukan pula golongan arifin ini tak solat, ya. Tetapi bila mereka lakukan kebaikan, mereka lihat apa tentang Tuhan di situ. Sebab itulah mereka disebut sebagai arif. Apa makna arif, ya? Orang yang mengenali Allah. Dia khusus terus kepada Allah, fokus dia pada nak mengenali Allah. Sebab itulah bagi kita, pertama, agama ni adalah kita mengenal Allah. Ayat ini adalah ayat tentang hidayah untuk bagaimana kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita. Baik. Allah itu banyak nama, ya. Allah itu banyak nama. Khabir. Khabir tu maha tahu. Alim. Maha tahu. Tetapi Allah tidak ada nama arif.
Semakrif ini khas kepada makhluk. Sebab arif ini dia mesti mula daripada tidak ada, tidak tahu kepada tahu. Secara khusus. Secara khusus. Maka sebab itu Allah tidak ada namanya al-arif. Allah itu nama khabir, maha tahu. Allah itu maha alim. Tetapi Allah tidak pernah ada, tidak punya nama al-arif. Sebab arif ini mesti dimulakan dengan tidak tahu kepada tahu. Ya? Jadi orang arif ni kita kena tahu bahawa mereka sampai kepada golongan arifin sebab mereka melalui proses. Melalui proses mujahadah, melalui proses riyadhah. Jangan kita fikir bahawa semudah-mudahnya mereka itu digelar sebagai golongan arifin. Tetapi muqaddimahnya adalah arif billah. Kita cuba lihat ayat ini insya Allah. Apa khabar semua? Okey ke? Ha? Oh ya. Yeah. Saya rasa ni kena nanti Kak bagi tahu ha. Dia macam habuk. Saya rasalah. Nanti mungkin kena ada dia boleh apa? Ganti kan? Cover lain. Sebab saya rasa masuk balik. Macam-macamlah kan. Alasan jerbu ini kan. Tisu. Bono nampak ni. Okeylah. Okey. So kita tengok ya. Baik, sekarang kita masuk ya. Wa ilahukum. Okey, boleh ya? Wa ilahukum, ya. Dan Tuhan kamu. Ilahukum, ya. Apa maksud ilah? Al-ilahu bimana al-ma'bud. Al-ilahu bimana al-ma'bud. Al-ma'bud makna yang disembah. So, ilah makna yang disembah. Dan yang disembah ya, bagi kamu itu adalah ilahun wahid. Ilahun wahid maknanya dalam konteks makna dalam bahasa Melayu kita ialah Tuhan. Dia sebut Tuhan. No? Oleh kerana mereka menyembah-nyembah banyak sembahan-sembahan lain, maka digunakan kalimah ilah. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala kalau mengajak kita sekarang ni bahawa apakah ciri bagi ilah tersebut? Sehingga kamu tak senang-senangnya meletakkan satu benda ini ilah, ini ilah, ini ilah, ini ilah. Ini ma'bud, ini ma'bud, ini ma'bud. Ini disembah, ini disembah, ini disembah. Itu ceritanya yang kita nak bincangkan. So maknanya perbincangan kita hari ni kalau siapa dapat bersama pahalanya besar sebab dia tentang tauhid. Sebab pahala pengajian tauhid lebih besar. Ya. Jadi kena jaga sikitlah. Kan? Jadi minggu sudah tu mengantuk tak apa, minggu ni jangan mengantuk. So, wa ilahukum ilahun, kita tengok dulu ya, kita tengok ayat ni dulu. Wa ilahukum, ya kita cuba hazamkan sama-sama ya dalam kesempatan yang ada ni, dalam masa yang untuk kita dapat mendapat ke mana sebenarnya pengibadatan kita ini. Itu hakikatnya. Kita dah solat, kita dah sembah Allah, kita dah menjadi Muslim, kita mengaku kita seorang mukmin, kita nak menjadi seorang muttaqin, kita nak jadi golongan muhsinin. Tetapi bagaimana kita cuba muhasabah balik, bagaimana kita nak betul-betulkan balik struktur diri kita itu. Baik. Bermula dengan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa ilahukum, dan Tuhan kamu. Ya, kamu, ya. Yakni yang menanya tadi, yang menanya soalan tadi, orang kafir. Yang menanya tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang ma'bud, siapa yang kena sembah ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa ilahukum, dan Tuhan kamu itu, dan Tuhan-Tuhan kamu itu, maksudnya Tuhan kamu yang sebenar itu, bukan Tuhan yang kamu sembah sekarang. Bukan di situ bermaksud maknanya Allah telah mengiktiraf bahawa mereka sembahan-sembahan itu al-ma'bud, itu juga ma'bud, itu juga yang dikira. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa wa ilahukum ilahun wahidun, ya, ilahukum ilahun wahidun, ya. Okey, apa maksudnya bila sebut ilahun wahidun, yakni Tuhan yang esa, ya, kita jemahkan dalam bahasa Melayu kita sebenarnya esa. Apa maksud esa di sini? Yang tiada bandingannya baik dalam zat maupun sifatnya. Okey. Baik dalam zat dan sifatnya. Baik, kalau kita tengok dalam ayat,
Ya, kalau kita dapati bahawa ada ayat yang menyebutkan kalimah wahid, ada yang menyebutkan ahad. Ya, qul huwallahu wahid. Qul huwallahu ahad. Tak kata qul huwallahu wahid. Ya. Tetapi sekarang ayatnya adalah ilahukum ilahun wahid. So apa beza di antara wahid dan ahad? Apa beza di antara wahid dan ahad? Yang tentunya setiap kalimat itu, kalam Allah itu memberi kesan yang sepatutnya dalam hati kita, kita bila kita membacanya. Baik. Sebahagian ulama tafsir, ya, sebahagian daripada mufassir, cuba menerangkan kepada kita perbezaan antara bila Allah gunakan kalimah wahid dan bila Allah gunakan kalimah ahad. Ya. Yang kedua-duanya mafhum kita sama. Maknanya tidak ada bagi Allah itu sekutu. Bagi orang beriman, clear lah. Maknanya kita tahu bahawa sama ada wahid ataupun ahad, maka tidak ada duanya bagi Allah. Tidak ada dua. Sebab lepas satu, dua. Baik. Kalau kita tengok kalimah wahid, ya, kalau kita bilang, cuba bilang tengok bahasa Arab. Bermula dengan wahid. Nampak tak? Wahid tu maknanya bilangan yang pertama. Maka sebab itu, maka ada dikatakan di sini bahawa ilahun wahidun itu adalah wahid, adalah sifat bagi ilah tersebut. Ya, maknanya sifat bagi ilah, sifat bagi Tuhan yang disembah, pertama sekali sifatnya adalah mesti dia tu wahid. Mesti dia tu satu. Kita terjemah satu dulu. Dia mestilah satu. Dan satu di sini yang bermaksud tidak ada dua, tiga, empat, lima. Tidak ada bilangan tambahan daripada satu. Ya, tidak ada wahidani. Ya. Tidak ada auhad. Wahid tersebut maknanya hanya satu saja. Maknanya Tuhan tidak ada dua bagi Tuhan. Dalam ayat ini menyebut kalimah wahid yang bermaksud satu, yang bermaksud tidak ada dua baginya. Maknanya tidak ada Tuhan lagi. Tidak ada Tuhan lagi. Tidak ada Tuhan lagi. Baik. Itu maksud wahid. Adapun ahad. Adapun ahad, yang Tuhan tersebut memangnya satu yang tidak terjuzuk, yang tidak terpecah-pecah juzuk pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tak macam manusia. Kita ni panggil apa? Kita ni siapa? Manusia kan? Kan? Dan manusia ini ada juzuk-juzuk dia. Ya, kita cabut tangan, maka kita keluar, kita jumpa. Kita akan kata ini tangan dan bukan lagi manusia. Kita namakanlah tangan manusia, tetapi maknanya dia tangan. Maknanya sebab dia dijuzuk. Masa ahad di sana, bila ada kalimah ahad, ya, auhad sebenarnya, ya, sebagai ulama kata dia adalah auhad. Wahid, auhad. Maka dia buang waw, maka jadi ahad. Maka ahad tersebut merujuk bahawa Allah tersebut tidak sama dengan mana-mana ciptaan yang mempunyai juzuk. Ya, kita belajar kam tasib, kam mufasil, ya. Kam itu maknanya jumlah. Maknanya ni satu jumlah, jari satu jumlah, kuku satu jumlah. Maka nak menafikan semua itu, maka dalam kalimah ahad. So ahad adalah penafian bagi sebarang, bagi Allah itu berjuzuk, seperti kita yang perlukan kepada juzuk. Sebab itu sifat makhluk. Baik, adapun wahid adalah hanya nak menafikan bahawa adanya Tuhan lain, ada dua, ada tiga bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun, kalau kita tengok di sini, dalam tafsir ini, tiada bandingan baginya. Maknanya, dimasukkan dengan wahid wa auhad. Wahid dan ahad bermaksud bukan sekadar satu yang tidak ada dua bagi Allah, tetapi satu yang tidak ada bandingan bagi satu tersebut, maknanya tidak berjuzuk. Masya Allah. Ya? Macam itulah ya. Sebab tu Bilal bin Rabah, ya, dia menyebut kalimah ahad. Ya, ahad. Ya. Sebab akidah mereka, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Maknanya dalam ahad itu, dia lebih spesifik. Maknanya bukan sekadar tidak ada dua, tetapi dalam akidah yang betul, tidak ada juzuk bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab berjuzuk, kufu, itu kufuan. Itu maknanya ada kufu. Sebab ada kufu. Oh, yang ni sama yang ni. Ini sama yang ni. Masih sama. Kenapa? Antara contohnya siapa ni? Mineral water ni dengan gelas ni. Ada sama tak? Sama sebab dudunya pepejal. Nampak macam tak sama, tetapi masih ada sama. Kufu. Dia masih kufu. Masih kufuan. Maka sebab tu kita bagi makhluk,
bila zat Allah, bagi zat Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat yang bergantung pada zat, kita tidak disuruh untuk berfikir tentang zat. Hakikatnya mana wahid, tetapi memberi makna yang lebih dalam. Maknanya bahawa yang satu tersebut tidak sama dengan mana-mana satu. Sebab satu tadi, satu yang pertama tidak ada dua, itu saja. Mesejnya adalah satu tidak ada dua. Tetapi satu tersebut tidak ada sama dengan mana-mana yang lain. Maka dia tunggal setunggal-tunggalnya. Maka itulah Allah. Ya, ada yang boleh sama je, itu bukan Tuhan lagi dah. Kamu bayangkan ada satu, oh, itu bukan Tuhan lagi dah. Maka Allah tersebut ahad. Maka betul lah bila berabak ahad mana habis. Mana semua sembahan, semua gambaran, semua bayangan, semua jisim-jisim yang dibayangkan tentang Tuhan, itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan sebab Tuhan tidak ada baginya kufuan ahad. Ya? Okey? Sebab itu penting. Ya? Itu paling penting sebab tauhidnya adalah yang pertama sekali adalah tentang ketauhidan terhadap Allah. Sebab ilmu tauhid, ilmu adalah menceritakan tentang benda ni lah. Bagaimana kita nak tahu bahawa, bagaimana kita nak meyakini dengan keyakinan yang penuh bahawa tidak ada dua bagi Allah, dan yang satu tersebut sifatnya tunggal, tidak ada sebarang penyamaan bagi mana-mana sifat-sifat makhluk. Letak je lah sifat makhluk, maka Allah tidak ada baginya. Ya? Okey? Wahid. Ya, wa ilahukum ilah tadi kita kata apa tadi? Yang ni sembah. Maknanya Allah nak terangkan kepada kita kriteria siapa yang kamu nak jadikan itu sembahan. Baik. La, okey, la ilah. Okey, la ilah maknanya tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan di sini maknanya tidak, kalau setelah kita terangkan begitu tadi, so tidak adalah Tuhan kalau macam tu. Maksudnya, semua yang kamu sedang tengok sekarang, yang bertanya tadi, sebab dalam kepala mereka, mereka dah ada Tuhan-Tuhan, sembahan-sembahan mereka. So, la ilah ini menafikan semua yang ada dalam kepala kamu sekarang. Tentang Tuhan yang dibayangkan oleh orang yang bertanya, orang kafir tanya ni, Tuhan dia, sebab dia dah ada sembahan. Maka, macam mana Tuhan kau? Sedangkan dalam kepala dia dah ada Tuhan-Tuhan dia dah. Sembahan-sembahan dia dah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Yang ini tidak ada sembahan-sembahan yang ada seperti kamu bayangkan sekarang. Illa melainkan hu. Huwa. Melainkan dia. So di sini Allah gunakan huwa tersebut. Dhamir. Ya? Dia sebab Allah nak highlight di sini ialah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya? La ilaha illa huwa rahmanur rahim. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Jadi Allah itu adalah huwa. Kat situ Allah itu huwa. Huwa. Ya. Jadi sebab tu kita akan lihat ada orang berzikir dengan la ilaha illa hu. Ya. La ilaha illa hu. Cuma mungkin sebab tak biasa. Kita pun biasa tak biasa je teruslah masya-Allah. Tak betul kan? Kita terus macam tu lah kan. Ada sebab apa? Sebab di sini Allah gunakan la ilaha illa huwa. Huwa, ya. Kalau kita pergi ke Bosnia. Tu Haji. Bosnia ni kan saya dah cerita dulu masa balik Bosnia ni dia Islamnya Bosnia oleh orang Sufi. Sufi. 200 tahun sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih buka Bosnia. Ya, Bosnia tu orang Sufi pergi dulu. Dan orang Sufi ni adalah dia keturunan keberapa daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya golongan syarif ataupun sayyid kita katakan. Dan dia orang ni ialah orang yang ahlu zikir yang pergi ke sana buat dakwah, tapi dakwah secara Sufi. Ya, dakwah secara Sufi. Bila sebut dakwah secara sufi ni maknanya yang mereka lebih tonjol ada akhlak. Sufi ni ialah sufi yang sebenar, ni sufi yang sebenar. Sufi yang tak sebenar dia menonjolkan mungkin lahiriah aja. Lahiriah yang kononnya sufi. Ya, nampak macam kusuk masai, ya, cakap bajet-bajet baik kan. itu yang kadang-kadang akhirnya menjadi fitnah kepada sufi. Yang hakikat sufi adalah satu benda yang adalah telah ada dalam badan agama, dalam badan Islam ni sejak sekian lama. Maknanya tarbiyah dan didikan. Okey, nak cepat saja ya. Okey. Bila dia sampai sana, kalau kita pergi sana, saya tak ingat tempat tu, kalau Google jangan sekarang.
Sebab di Google sekarang nanti tengok Shopee, dia keluar Shopee pula lepas tu ha, kan. So kalau kita pergi sana, sebab sana ada ada zawiyah. Zawiyah ni makna tempat zikir. Tempat zikir ya. Tempat zikir dan cantik sangat di kawasan dia. Tempat zikir tersebut, dia memang bila kita datang pada guru, dulu macam itulah orang sufi ya. Datang pada guru, dia nak bersihkan hati, guru akan pimpin dia, okay, berzikir kat sini, duduk sekian lama dengan suluk ya, dengan suluk amalkan amalan dah okey, keluar. Ha, kan? Ha, dia kena ada mursyid lah, dia kena ada mursyid dari guru dia. Baik, yang saya nak cerita ni, bila Sultan Muhammad Al-Fatih datang, dia masuk je menawan dan dia sedar rupanya bahawa telah ada puluh ribu orang Bosnia yang telah Islam. Islam terlebih awal. Sebab itulah kalau kita tengok ya, saya cuba membuang komentar saya. Komentar orang-orang mereka-mereka yang memberi taklimat kepada saya. Sebab tu dia kata, kenapa Bosnia, walaupun kalau kita tengok sejarah Bosnia ni dihentam untuk menggugat akidah dia, bukan hanya peristiwa pembersihan cleansing etnik tu dah. Awal lagi pada masa komunis dulu, ya, Yugoslavia dulu, mereka telah dicabar ataupun diuji akidah mereka. Tapi orang Bosnia ni akidah dia sangat mantap. Ya, sangat mantap. Mungkin syariahnya kita boleh pertikailah. Tetapi dari segi akidah ketuhanan ni sangat mantap. Ini komentar yang bawa saya tu, dia buat kajian, dia kata kenapa? Sebab mereka itu mengenali Islam ikut cara asas yang sangat kuat. Maknanya asas Tuhan ni tentang ketuhanan, la ilaha illahu. Ya, tidak ada Tuhan melainkan dia. Dan kemudian mereka kunci dalam akidah mereka dan bergenerasi sampai sekarang. Ya, walaupun macam-macam yang berlaku, tetapi mereka mempertahankan akidah sampai sekarang sebenarnya. Dan dalam dunia ni, saya kira dalam dunia ni, ya, bangsa yang dikaitkan dengan agama, satu Bosnia, yang kedua Melayu. Sebab Melayu takrifannya ialah Melayu, bukan sebab kita nak kata apa dah. Memang takrif Melayu tu, bila sebut Melayu, dia tu Islam. Begitulah juga Bosnia. Bila sebut Bosnia, dia tu Islam. Ya? Nak cerita ni apa dia? Bila kita pergi sana, tempat yang dikatakan di situlah mulanya Islam tu berkembang, kita akan jumpa kalimah huwa. Banyak kalimah huwa. Dan zikir dia orang tu adalah bila la ilaha illallah, la ilaha illahu. Dan akhirnya mereka akan menggunakan kalimah hu, itu merujuk kepada la ilaha illah huwa. Tidak ada melainkan dia. Dia. Ini cara, ini teknik lah, ini kaedah zikir. Saya tak nak bahaskan sebab nanti kata ini macam-macam. Ya. Tetapi nak ceritanya, realitinya telah berlaku di sana. Dan kemudian kalau kita pergi ke sana pun, kalau pergi sana lah nanti insyaAllah bila-bila tengok. Nah, ini Bosnia, bukannya Sungai Buloh ya. Kalau Sungai Buloh hari ni juga, jom lepas kelas kita pergi sana. Tapi Bosnia ni, ya Allah, banyak ne yang kena kira-kira kan. Tapi kalau nak pergi, jom, tak ada masalah. Kan? Sebab dia masya Allah ya. Bahkan yang saya katakan, saya lupa nama Syekh tu yang tu ya. Dia ini sangat disukai oleh semua raja Eropah. Sebab akhlak dia sangat menawan. Akhlak dia sangat menawan. Dan orang masuk Islam pun bukan sebab hujah, bukan sebab berdebat. Tak. Hujah dan debat ni memuaskan kita punya hati je, tetapi belum tentu orang tu akan Islam. Biasanya kalau hujah dia tak Islam, dia rasa malu. Dia cari alasan lagi. Sebab tu bukan segala-galanya orang masuklah Islam kerana hujah, tetapi orang masuk Islam kerana akhlak. Ini yang berlaku. Pada ini saya cerita ni kes Bosnia saja, tak nak yang lain ya. Dan kemudian sehingga bersahabat dengan dia dianggap kemuliaan bagi raja-raja Eropah pada masa itu. Kemuliaan. Ya, dan sangat boleh tengok kat sana nanti, kalau kita pergi sana kita tengok detail dia punya sejarah dia. Dan ketika dia sakit, raja-raja Eropah minta bumi kami welcome untuk menjadi makam dia. Semua raja di sana minta, sebab dia orang tahu orang baik ni kena ada kat dia orang. Dia orang ada percaya yang macam tu, orang baik ni kena ada kat dia orang. Ya. Dan lepas tu ada sikitlah cerita-cerita ni, cerita karamah kan. Bila dia meninggal, semua raja hantar utusan nak claim dia punya tanam di tempat dia orang. Tapi rupanya dia telah wasiat ada 7 keranda. Hantar semua sekali. Dia hantar keranda dan ditanam. Ha? Dia hantar keranda lah.
Ni cerita ya, saya tak, saya cerita ni cerita Bosnia, bukan nak cerita-cerita saya. Cerita yang berlaku di sana. Ya? Baik. Okey. Dan raja ni raja. Bukan orang biasa kan? Jadi bila nak tanam tempat itu, semua mereka buka. Dan semuanya ada. Maknanya saya nak cakap wallahualam saja, saya hanya mengulang cerita, tetapi benda tu taklah terlampau pelik sebenarnya kalau kita faham tentang khawarikul adah yang namanya karamah dan segala macam. Ya, cuma hari ni sebab kita amal pun tidak, apa pun tidak, dan kita pakai logik, memang pakai logik tak pernah jumpalah jawapan. Bila kita fikir logik tak pernah jumpa jawapan. Ya, tetapi apa yang saya nak cerita di sini tadi sebenarnya nak pergi kepada huwa di sana, walaupun pada kalimah huwa ataupun hu bila kita berhentikan dia, itu telah memberi makna yang sangat jelas dalam i'tiqad seseorang bahawa dia adalah Tuhan yang tidak ada duanya, dan Tuhan yang bersifat dengan sifat Tuhan yang sebenar-benarnya, yang tunggal, yang tidak ada sebarang boleh syabih menyerupai bagi Tuhan yang kita telah i'tiqadkan dalam hati kita itu. Ya, itu yang kita muktamadkan dan i'tiqadkan dalam hati kita ya. Cuma Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengoklah ayat ni sangat cantik sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut huwa ar-rahmanur rahim. Allah itu yang Allah gambarkan tentang Allah yang kita katakan tidak ada dua, dan Allah yang tidak dijuzuk-juzukkan tersebut, yang tunggal, yang tidak ada sama dengan apapun makhluk, yang Allah nak highlight adalah sifatnya ar-rahman ar-rahim. Apa maksudnya? Apa maksud dia? Bila sebut Ar-Rahman Ar-Rahim, apa datang dalam kepala kita dengan cepat? Okey, Ar-Rahman Ar-Rahim, lagi-lagi. Apa ada di sebalik perkataan itu? Apa di sebalik perkataan itu? Ada satu perkataan yang sebenarnya. Jom kita cuba cari perkataan tu. Ya, jerbu di luar dalam tak ada insya-Allah. Ada satu kalimat. Ketakwaan. Rahim. Lagi-lagi. Ada satu perkataan yang kita kena jumpa sebenarnya. Dan itulah poin sebenarnya. Poin ayat ini ditujukan pada yang bertanya. Yang kamu sembah tak siapa-siapa tersebut. Maka ini poin. Dan ayat tu akan ada kaitan dengan ayat berikutnya. Ya. Saya dengar apa? Baik. Apa di sebalik Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahman tu maksud apa tadi? Yang maha pemurah kita kata. Ya? Yang maha pemurah, yang maha penyayang. Baik. Bila sesuatu tu pemurah, penyayang, apa yang dilakukan? Apa yang diberi? Apa yang diberi? Okey. Apa di sebalik rahmat yang kita rasa? Nikmat. Payah nak cari kan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala bila sebut huwar rahmanur rahim, di sebalik semua itu sifat Tuhan yang kamu sembah, dialah yang memberi nikmat. Supaya sekarang kamu sembah batu tersebut, tanya dia boleh bagi nikmat tak? Ya, kamu mungkin terpesong, kamu mungkin terlupa, tetapi bila sebut Tuhan, dialah yang memberikan nikmat. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat ni, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Setelah kita tunggalkan Allah dalam akidah kita, maka pada ketika itu kita nak kena tenggelamkan diri kita, basah lencunkan diri kita bahawa kita sedang tenggelam dalam nikmat Allah, sama ada melalui rahman Allah ataupun rahim Allah. Bila kita bersedia, barulah Allah Subhanahu wa taala masuk cerita di bawah itu 8 nikmat-nikmat besar yang Allah berikan dan manusia tenggelam dalam nikmat tersebut. Yang adakah Tuhan kamu yang kamu sembah, al-ma'bud ilaihi, yang kamu sembah kepadanya, boleh menyediakan perkara ini. Boleh menyediakan perkara ini. Jadi sebab tu bila kita nak katakan diri kita ni, untuk kita pula ya, untuk kita pula, apabila kita padukan dalam hati kita tentang Allah tersebut, yang tunggal Allah Subhanahu Wa Taala, yang esa Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, maka pada ketika itu datangkan bersama kita aura. Dalam bahasa hari ini maknanya kita tenggelam di dalam
Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa Taala. Baik. Oh, okey. Terima kasih Tuan Haji. Dalam tafsir ni, dalam tafsir Tuan Haji ada buku ni? Tafsir lain ya. Dalam tafsir Ibn Jalalain, dia ada satu perenggan, dia kata ayat berikut, maksudnya ayat lepas ni diturunkan ketika mereka berkata, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhan kamu. Maknanya dalam tafsir antara dia cerita ialah dia akan sebut sebahagian asbabun nuzul. Maknanya di sini tak ada ayat tu. Tak ada orang kafir tanya. Tetapi mufassir di sini dia mengkaji dan mendapati bahawa ayat ini datang sebenarnya kerana adanya asbab asbab nuzul, ya. Asbab nuzul tu kerana datangnya soalan daripada orang kafir. Ya, ada soalan daripada orang kafir. Maknanya kalau setengah tafsir lain dia akan terangkan, di sini diterangkan hanya dia kata ada soalan dalam tafsir jalan lain. Dalam tafsir lain dia kata ada tiga soalan. Ada yang kata soalan tersebut adalah soalannya dalam tafsir yang lain. Dalam tafsir yang lain menyatakan bahawa soalan tersebut bunyinya adalah, hey Muhammad, kalau kau benar Tuhan, kau jadikan sofa. Sebab cerita sofa Marwah tak habis lagi. Tapi saya dah tak nak cerita dah sebenarnya. Dah lepas dah. Rasa macam jauh dah stesennya, dah sampai Tanjung Malim dah tiba-tiba nak cerita. Nantilah lain kali lah. Sebab sofa Marwah tu cerita sejarah sangat dalam sangat, panjang sangat. Nanti saya rasa nantilah cerita lain kali lah. Saya tengok nota saya. Tak apalah katalah. Nantilah kan. Ataupun cerita kat Mekah lagi best kan. Nanti termasuk dalam menyembunyikan ilmu bahaya kan. Baru macam ya. Dah. Saya rasa macam dah lepas-lepas lah. Tetapi bila Tuan Haji tanya tadi, kat mana letaknya kelihatan soalan tersebut? Pada asbabun nuzul. Pada asbabun nuzul yang saya katakan dalam jalan lain, dia sebutkan dalam bentuk ayat itu, maknanya ada soalan daripada orang kafir. Dalam tafsir yang lain, dia detailkan. Ada tafsir kata, tiga soalan yang dikatakan. Ada yang pertama, dia kata apa? Okey, kalau kau Tuhan kau betul, kau jadikan Safa dan Marwah ini emas. Bukit Safa, Bukit Marwah tu jadikan emas. Maka datang ayat ini. Ya. Ada yang lain kata, terangkan tentang Tuhan kamu, datang ayat ni. Yang lain cerita, sifatkan, gambarkan. Sebab kami, Tuhan kami ada gambar dia. Ada bentuk, ada jisim dia. Sebab kerja dia menjisimkan Tuhan. Ya, Tuhan ada ni, ada ni. Maka datangnya Wahid dan Ahad tadi adalah untuk menafikan semua penjisiman terhadap Tuhan. Maka sebab itulah dalam akidah Islamiah yang sahih, kita tidak boleh jisimkan Allah. Maka orang yang menjisimkan Allah, meletakkan juzuk. Jisim ni meletak juzuk bagi Allah, maka pada ketika itu disebut sebagai mujassimah. Mujassim, orang yang menjisimkan Allah Subhanahu wa Taala. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh menerima. Maka sebab itulah kita syukur dalam kita punya tafsir ini, sebab Imam Suyuti adalah seorang ulama besar dalam ilmu akidah, maka pada ketika itu bila jumpa ayat-ayat yang mutasyabihat, maka dia akan terangkan kepada kita apa mafhum sebenar. Sama ada nak ambil secara lama, yang maknanya kita langsung tak peduli tentang ayatnya atau tidak menafsirkan ayatnya, atau mengambil cara yang seperti akar bahasa itu. Ya, sebab Imam Jalaluddin As-Suyuti Mahalli ini seorang yang sangat mahir dalam lughah, dalam bahasa. Okey. Boleh Tuan Haji? Okey. Okey, kita masuk pada inna fi khalqi samawati wal ardh. Inna, sesungguhnya. Inna adalah taukid, ya. Ayat taukid, huruf taukid. Inna, sesungguhnya. Bahasa Melayu tak ada ni, ya. Bahasa Melayu mana ada kan? Terjemah adalah, tapi bahasa Melayu sebenarnya ada ke kita sembang? Sesungguhnya tadi jam. Mana ada? Ada ke? Ha? Oh, sebenarnya. Sebenarnya. Tak ada kan? Dalam penulisan ada, ya? Oh, penulisan ada, ya? Oh, sesungguhnya. Okay. Pengaruh tu, pengaruh daripada bahasa Arab. Melayu tak ada. Kita hanya daripada stres suara je, intonasi je. Jam tu. Jam. Sebab kalau tambah gila. Kalau macam jam, orang tak ada. Jam. Padahal tak ada sesungguhnya jam. Orang bahasa Arab lagi, dia bersumpah lagi. Demi Allah, sesungguhnya jam. Tapi tak lah kan. Inna sesungguhnya, ya, fi pada khalqi, ciptaan. Ya, nampak, okey, nampak ya, kita kena letak sekarang ni payungnya adalah Ar-Rahmanir Rahim, dan payung tersebut namanya apa? Nikmat. Sebab Tuhan itu kita tak terlepas daripada dipayungi oleh nikmat Allah Subhanahu wa Taala. Itu yang kena rasa dalam diri kita.
Dan inilah akhirnya yang akan terbit di hujung hari nanti, jangan kita terlupa. Maka jadilah hamba yang bersyukur pada Allah. Ya. Ni nak tu je, nak jadi kita syukur pada Allah. Sebab saya nak ulang selalu, syaitan kerjanya menghilangkan rasa ini. Agenda dia yang paling besar menghilangkan rasa syukur ini, dan dia takkan datangkan rasa berharga apa yang kita ada. Itulah syaitan. Maka akhirnya ada benda berharga tetapi tak rasa berharga, maka kita akan menyia-nyiakan, mensia-siakan dia. Ha, itulah kerja syaitan. Modus operandi dia sejak dulu, kini dan selamanya. Tetapi yang bestnya, kita pun tertipu dulu, kini dan selamanya. Ikut skrip je kan. Jadi masya Allah. Sebab tu saya nak sebut ni supaya saya yang sedang membaca ayat ini, supaya kita bergerak, ya. Orang kata mengensut ayat ini daripada satu rasa ke satu rasa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Sebab ayat ini ayat tauhid, ayat tentang pengenalan terhadap Allah, dan Allah nak kenal kita. Wahai orang kafir yang bertanya tadi, bahawa kamu Tuhan kamu ikut kamu yang rasa kekaguman. Rasa kekaguman dan kemudian hanya tak lebih daripada kepercayaan yang direka-reka dan dibentuk-bentuk oleh orang tua kamu. Tetapi kamu sendiri kena melihat bahawa siapa yang memberi nikmat. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama sekali, sesungguhnya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim itu ialah, kita kena tengok, inna fi khalqis samawati wal ard, ialah pada penciptaan langit dan bumi. Al khalq, ya, ya. So pada penciptaan itu, maknanya kita sebut, bila sebut je penciptaan, apa maksudnya dulu kita faham, daripada Adam ilal wujud, itu makna khalq. Khalqun maknanya adalah daripada langsung tidak ada kepada ada. Itu khalq. Maknanya Allah sekarang pertama sekali, siapakah daripada yang kamu sebut Tuhan itu boleh mencipta daripada tiada kepada ada? Siapa? Dan kamu boleh berfikir dengan waras. Maknanya sekarang dah ada, tapi dulu tidak ada. Mesti ada penciptanya. Ha, itu maksudnya, ya. Mesti ada penciptanya. Maka pencipta tersebut menciptakan kamu, menciptakan kita, dan itulah nikmat sebenarnya. Penciptaan adalah satu nikmat. Kita ni nasib baik wujud, eh? Nasib baik ada kan. Cuba Allah tak cipta kita, tak adalah kuliah, tak ada datang, ya? Tak adalah ponting berapa lama tu, ya? Tak adalah kan. Ada ni Alhamdulillah ada, ya? Sebab tu ada makhluk yang dalam iradah Allah, dia akan, Allah nak dia ada, tetapi nanti akan ada. Ya? Ada dalam iradah, memang Allah tak nak ada, maka tidak akan adalah, ya. Dan semuanya berlaku hanya dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So bila kita tengok khalq itu pun, di situlah ada tauhid yang sangat dalam, ya. Adanya kita, tetapi ingat, kita nak cakap dengan payung nikmat tadi, oh, penciptaan ini merupakan satu nikmat, ya. Nikmat kita ada ni. Dan hidup juga nikmat. Berada dalam majlis ini nikmat, ya. Dapat menghirup udara nikmat. Semua nikmat, ya. Okey, penciptaan. As-samawat, langit-langit. Wal-ard, ya, langit-langit. Kalau kita tengok dalam tafsir pun banyak dibahaskan. As-samawat itu digunakan dengan kalimah jamak, plural. Ya, maknanya sama itu lebih besar, lebih luas, lebih banyak, ya. Wal-ard, satu bumi. Ard itu dengan satu bumi. Ya, tidak ardin, tidak al-ardin. Ya, bumi-bumi. Tetapi samawati wal-ard. Langit-langit dan bumi. Okey, maknanya Allah lah yang menciptakan langit-langit dan bumi tu, satu. Yang kita rasa nikmat dia sekarang. Wakhtilaf. Okey. Yakni keajaiban yang terdapat pada keduanya. So lebih dalam lagi kita akan dapat melihat keajaiban, bukan sekadar nama langit, bukan sekadar nama bumi, tetapi bila kita dongak kepala ke langit dan lihat kepada bumi, masya-Allah, nak ciptanya bukan senang. Ya, nak ciptanya bukan senang, dan begitu teratur, begitu tertib, begitu masya-Allah, ya. Sebab itulah dalam akidah kita, Allah ilah dan Rabb sama. Dia tidak ada beza antara orang tu beriman dengan Rabb tetapi dia kufur dengan ilah.
ataupun dia beriman dengan ilah, dia kufur pada Rabb. Tak. Sebab sekarang Allah menceritakan tentang ilah, tetapi Allah ceritakan sifat ilah tersebut ialah sifat yang kita kenal sebagai Rabb. Ya. Sebab tu tidak ada perbezaan pun sebenar-benarnya. Ya. Ilah tu maknanya Tuhan. Rabb tu maknanya yang mentadbir. Ya. Rabb tu maknanya Tuhan yang mentadbir. Ilah Tuhan yang disembah. Sebab kita buat ilah tu makna Tuhan, Rabb pun makna Tuhan. Ah, ha, semua cuma kefahamannya ilah itulah Tuhan yang kita sembah, al-ma'bud. Rabb itu adalah Tuhan yang mencipta dan mentadbir. Dalam akidah kita sama saja. Dia mesti sama, dia tidak boleh dipisahkan. Ya. Tak boleh dipisahkan. Tak boleh orang tu kata dia beriman dengan Rabb tetapi tak beriman dengan ilah. Tidak akan berlaku perkara tersebut. Zaman Nabi tak berlaku. Nabi tak pernah kata, "Oh, orang Quraisy, kamu telah beriman dengan Rabb tapi kamu belum beriman dengan ilah." Maknanya sama saja. Sebab sekarang Allah ceritakan tentang ilah yang disembah, dia mestilah yang pertama pencipta langit dan bumi. Tak ada pun di sini kalimah Rabb. Supaya nak tahu bahawa Allah Rabbul Alamin adalah satu dan tak boleh dipisahkan istilah keduanya. Okey, wakhtilaf al-laili wan nahar. Ya. Apa maksud ikhtilaf? Ikhtilaf bermakna daripada kalimah khilaf, daripada kalimah khalifah. Mana khalifah dulu kita ingat? Ah, khalifah bermakna ganti. So ikhtilaf maknanya berganti-ganti. Ikhtilaf makna berganti-ganti. Ya. Yeah. Kalau kita tengok makna lebih dalam, ikhtilaf ini daripada satu benda yang berubah kepada satu form, berubah kepada satu form yang lain. Ya. Yeah. Sebab ikhtilaf maknanya daripada satu form dia berubah ke form yang lain lah. Itu maknanya ikhtilaf. Ya. Okeylah. Itu kita senang, ya. Itu senang. Sebab kalau saya tengok dalam beberapa tafsir disyarahkan panjang ikhtilafa, kenapa ikhtilafa, yakhtilaf ikhtilafan, ifta'ala, ifti'alan digunakan. Tetapi saya rasa mafhum kita terus faham maknanya ikhtilaf bermaksud keadaan yang kita sedang kecap ini. Cuba bayang. Saya dapat apa ni mana ni apa? Video apa gambar kan yang di Jambi ke di Indonesia tu. Keadaan pukul 11 tengah hari dia kata. Ha, cuba bayang. Kita yang bila siang dan malam, dan siang dan malam, kita tak rasa pun. Cuba bayang kalau jadi malam macam tu sepanjang-panjang masa. Gelap sepanjang masa. Yang tidak ada ikhtilaf. Apa kita rasa? Kita dah rasa hilang nikmat, betul tak? Tetapi kita tak rasa sekarang, nampak? Kita tak rasa bahawa nikmat Allah, ikhtilaf, itu adalah nikmat Allah. Ikhtilaf antara malam dan siang, itu yang Allah cuba nak bayangkan kepada kita sekarang. Yang mana, oh, adanya ikhtilaf berganti daripada satu form kepada satu form yang lain. Wakhtilaful layli wan nahar. Wakhtilaful layli wan nahar. Dan ayat nikmat, sebahagian daripada, tengok ya. Okey. Malam, siang. Duduk nikmat kan? Dah, ini tengah cerita nikmat ni. Mood kita ni, mood tengah cerita nikmat. Mood kita, mood nikmat. Malam buat apa? Siang pun tidur. Dah saya tanya. Okeylah. Malam kita, rehat tidur. Siang kita, saya takut confuse, takut datang sini. Ni siang ke malam ya? saya ingat malam tadi tu yang saya okey tak? Baik, nampak tak? Okey, please tengok mood ayat ni. Mood ni adalah mood nikmat. Maka Allah pada mufassir kata, Allah tak kata wakhtilafun nahar wal lail. Sebab bila mood nikmat, rehat tu nikmat. Compare to siang, kita mencari kerja tu nikmat juga. Sehingga kita boleh tidur dengan rehat di waktu malam. Kan? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebahagian mufassir kata apa? Mendahulukan lail sebab nak memberikan rasa nikmat tersebut. Boleh je Allah kata waktu, sebab ikhtilaf tu boleh sebut malam, siang, siang, malam, boleh je pun. Tetapi didahulukan malam sebab malam itu nampak betul nikmatnya. Sebab kita rehat. Ya. Yeah. Allah menyebutkan aku masukkan malam dalam satu sama.
Kalau okey, memasukkan malam dalam siang, dalam surah Yasin mungkin ya, ataupun dalam ialah tulijul laili fin nahar wa tulijun nahara fil lail ya. Itu mungkin maksudnya lain. Itu maksudnya sekarang ni lain daripada keadaan yang kita nak ceritakan sekarang ni. Walaupun ahwalnya ya, tetapi ayat yang sekarang kita cerita ni ialah menceritakan di bawah mood nikmat. So, nikmat itu rehat ia lebih nikmat daripada kerja. Walaupun kerja tu nikmat, betul tak? Saya salah tanya. Itulah saya salah tanya, tarik balik. Saya buat baru ni, baru pergi program, satu program kan. Satu organisasi, tak sebutlah, organisasi je. Dia dilema ya, sebab dia banyak shift, kena ikut shift segala macam. Dan bila shift, rupanya dia ada masalah hiliran. Masalah family, masalah anak, fokus segala macam, bla 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 bla. Jadi mungkin soalan saya sebenarnya, kalau kita payah sangat kerja, maka tak payah kerja. Kalau kerja ni sangat masalah sebab ada shift dan segala macam, so the best way is tak payah kerja. Lepas tu kita tak ada masalah, tinggalkan isteri kita 24 jam tengok muka dia tengok muka kita. Anak kita peluk pagi petang. Akhirnya dia apa? Fulus tak ada. Bila fulus tak ada, dia bagi masalah lain lebih teruk daripada masalah shift sekarang. So manusia dalam dunia ni kena fikir bahawa kita tak boleh dapat macam dalam syurga. Dalam syurga, of course, kita duduk yang my down. Apa yang kamu nak dapat? Apa yang kamu nak dapat? Kan? Makan tidur. Tidur pun tak ada dalam syurga kan? Tidur-tidurlah sekarang. Itu moralnya. Supaya dalam syurga memang tak ada tidur. Sebab kita tidur sebab badan kita penat. Kita tidur sebab tenaga kita tak ada. Sebab body kita tak cukup. Dia perlukan rehat. Dia perlukan rest. Ya? Tapi dalam syurga tak perlu rest. Sebab sekecil, katalah ambil satu lidi lah. Lidi, cucuk kat kita ni. Itu pun tak ada. Setengah orang elok cuti ya. Setengah orang elok cuti lama. Itu biar cuti lama sebenarnya. Masa kita cerita neraka, dia tak datang kan. Tiba-tiba tang syurga ni dia datang. Itu yang tak balance nampak kan. Betul, tapi betul, hakikatnya betul. Sebab manusia, lepas tu Allah katakan apa dia? Fi syughulin fakihun. Fi syughul. Mereka itu sibuk dengan nikmat, sibuk dengan kenikmatan. Bukan mengecap nikmat. Allah gunakan kalimah syughul. Maknanya sibuk mengecap nikmat. Dan kalau kita selak tafsir ni, saya tak nak selak sebab rasa macam tak sampai masa lagi surah Yasin tu, ya. Nanti agaknya mungkin dalam bulan 3 tahun depan agaknya. sebab mana dah tahu kan, insya-Allah cepat kita pergi. dah maksudnya cepat pelajaran kita Tuan Haji. Baik, siapa-siapa ada rajin tengok apa tafsir kat situ. Fi syughulin fakihun. Siapa, saya tak gamak nak terangkan sekarang. Mungkin dah bersedia nanti saya akan terangkanlah ya. Apa yang dimasukkan dalam tafsir tu, fi syughulin fakihun. Antaranya apa? Tu nanti cerita. Kan? Dalam ni ada kot, dalam surah ni dia yang kedua kan, jilid kedua. Okeylah, semua mana tadi? Apa sebenarnya cerita tadi? Lail wan nahar. Antu ayat ini lail didahulukan tu sebab apa? Sebab kita nak dapatkan ayat tu moodnya adalah mood rehat. Moodnya adalah mood rehat. Walaupun nahar itu memang kita dapat nikmat mencari rezeki, membanting tulang ya. Tetapi tak bolehlah menandik, tapi ayat tu digunakan itu hanya orang kata sebagai dari sudut kemanisan ayat untuk menyampaikan maknanya. Kemudian apa dia? Wan nahar wal fulkil lati tajri. Siang, okey, ingat malam itu datang dan pergi ya. Sifatnya malam itu datang dan pergi. Ya. Bertambah serta berkurang. Maknanya makin malam, dan betul nak siang dan itu bertambah dan berkurang ya. Makin malam dah nak siang. So maknanya itu yang kita tempuh setiap hari kan? Setiap hari. Bila berlaku ikhtilaf. Maksudnya dia punya proses tu macam tu dan kita tempuh tiap-tiap hari. You know? Well, fulki ialah kapal-kapal lah ya.
Fulki ialah kapal-kapal, ya. Allati fulk, fulk ini adalah mufrad dan mufrad dan jamaknya sama. Al-fulk mufrad dan jamaknya sama, ya. Al-fulki, lepas tu allati maknanya kapal-kapal, bukan satu kapal, kapal-kapal. Sebab tu dalam surah surah Yasin Allah sebut tentang bahtera. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahtera Nabi Nuh kan? Tetapi Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apalah. Tapi di situ Allah maksudkan dengan satu bahtera. Di sini bermaksud dengan bahtera, tetapi bahtera-bahtera ataupun kapal-kapal-kapal-kapal yang sifat kapal tersebut apa dia? Tajri fil bahar, tajri yang berjalan, yang berjalan. Kalimah tajri pertama maksudnya berjalan, jara maksudnya berjalan. Tetapi atas air orang tak kata berjalan lah. Maknanya berlayar. Tetapi hakikatnya, ya, hakikat di sini nak bagi tahu apa dia? Berjalan kamu boleh buat di atas muka bumi yang pejal, tetapi sekarang dengan nikmat Allah di atas air yang sepatutnya kamu tenggelam, sifatnya tenggelam, tetapi Allah membuat hukum. Kalimah tajri Allah gunakan di dalam bagi kapal-kapal tadi di dalam lautan. Maka sebab tu tajri digunakan. Walaupun tajri itu maknanya berjalan, tetapi saya boleh sebut berjalan tadi semua pakai gelak dah kan. Berjalan bolehlah atas darat, dalam air takkan berjalan. Tetapi Allah nak bagi tahu, seperti kamu boleh berjalan di atas darat, maka Allah menjadikan dalam takdir dia, dengan nikmat dia, dia boleh berjalan di atas air. Cuma kita convert lah maknanya. Oh, bila di atas air tak namanya berjalan, dia berlayar. So balik pada maksud awal tadi. Sebab nak dapat nikmat ni, nak dapat rasakan nikmat tersebut. Sebab itulah bila kita naik kenderaan, ya, doa kita apa dia? Doa naik kenderaan, ya. Allah mabarik lana. Memang nak kena, okeylah saya faham, nak kena berhenti dah lah ya. Pukul 10 dah tu, Allahu akbar. Ada orang tak sarapan ni macam saya ni macam tulah ya. Kita ada sarapan ya? Ada ya? Actually, sebenarnya sarapan tu sebelum ke selepas? Oh, sebelum tadi. Oh, patutlah saya lambat, tak pernah dapat masa. Oh, ya ke? Okey, 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 saya faham. Oh, saya fahamlah kenapa Allah mabarik lana tadi kan? Okey, doanya, tengok tak? Doanya subhanalladzi sakhara lana. Okey, baik. Kalau kita tengok ya, contohnya dalam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj, ayat surah Isra. Subhanalladzi asra. Baik, kita dapati bahawa Allah Subhanahu wa taala kaitkan kita bahawa bila dengan perjalanan, bila dengan perjalanan, maka kalimat yang kita guna adalah tasbih. Tasbih. Apa makna tasbih dulu kita kata? Apa makna tasbih dulu? Mensucikan. Mensucikan. Kita bezakan antara tasbih dan takdis. Ingat? Apa beza tasbih dan takdis? Dulu kita katakan secara spesifik dua-duanya mensucikan. Tetapi kenapa kalimah tasbih datang dan kenapa kemudian kenapa takdis datang? Ya, apa beza antara dua-dua tasbih dan takdis? Kalau kita tengok dalam terjemahan samanya, mensucikan, mensucikan. Tetapi apa makna keduanya? Menafikan yang tak layak bagi Allah. Tasbih itu adalah secara khusus menyucikan Allah dengan cara menafikan yang tak layak bagi Allah. Takdis adalah mensucikan Allah dengan mengukuhkan perkara yang layak bagi Allah. So, apabila Nabi ajar kita, bila kita bermusafir, kita guna kalimah tasbih, maknanya kita kena masuk dalam kepala kita sekarang ialah
bahawa sebenarnya kita nak mensucikan Allah daripada perkara yang tak layak. Apa maksud yang tak layak? Ertinya bahawa Allah lah yang sebenarnya menetapkan peraturan dan tidak ada siapa yang meletakkan peraturan. Sebab itulah kalau kita lebih dalam, hukum Allah dua kan? Hukum Allah ada dua. Satu disebut sebagai sunnatullah, yang kedua disebut sebagai syariatullah. Sunnatullah dan syariatullah. Sunnatullah ni yang Allah menetapkan lautan yang patutnya tenggelam tetapi kamu boleh berjalan. Burung di udara yang dia tak mungkin dia boleh, tetapi dia boleh terbang di udara. Sebab Allah dah buat satu peraturan. Maka di atas peraturan tersebut yang tak ada siapa boleh kacau, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Itu maksud dia. Ya? Maka pada ketika itu kita kena rasakan ketika kita musafir bahawa tidak maha suci Allah, sebab tidak ada siapa yang boleh buat benda ini melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ha? Taqdis. Dulu kita dah ada cerita dalam kelas. Oh ya. Ingat ya, tak datang. Ada orang tengok episode, ada tengok ni ya? Kedatangan, ada tak datang masa tu. Yalah, Tuan Haji kadang-kadang dia kata pencen tapi meeting merata ya. Jadi tak nafikan lah. Yang tak datang terus tu ada juga. Okey, baik. Ingat tasbih dan taqdis. Dulu kita dah bincangkan, ya. Baik. Saya nak kaitkan tadi maknanya nak rasakan mood ayat ini, moodnya adalah wow, kita ni dapat nikmat Allah sebenarnya. Kereta kita bergerak nanti nikmat Allah sebenarnya. Rahmat Allah kepada kita. Kasih sayang Allah kepada kita. Siapa Allah itu? Dialah satu-satunya Allah yang tunggal, yang tidak ada selain daripadanya. Ya, setiap hari kita, tayar kita bergerak, setiap hari kita rasa dekat dengan Allah. Setiap hari kita berjalan, setiap rasa dekat dengan Allah. Saya naik kapal terbang, insyaAllah lagi dekatlah. Ya Allah, berdoa tu ya, sejuk tangan kaki, ya Allah. Ya. Alhamdulillah kan. Tapi naik kereta okey. Ha, tu masalahnya pula. Patutnya sama je kena kan. Okey, kita habiskan dengan cepat. Wal fulk yang tidak tenggelam atau terpaku di dasar laut, yang terpaku di dasar lautan. Ya, kalau Allah tak buat sunnah Allah, ya, sunnah Allah, gravity adalah sunnah Allah. Allah tak buat sunnah maknanya sistem terapung ni ada orang, mungkin saintis kata oh dengan sebab kenapa tak boleh terapung sebab ada ini kiraan-kiraannya. Tetapi kiraan tersebut sebenarnya hanya nak mengira sunnah Allah. Orang beriman kena tahu bahawa sebenarnya Allah membuat sunnahnya. Kalau tak ada sunnahnya tersebut, kapal tetap akan tenggelam. Maka Allah gunakan kalimat tajri. So, bila tajri tadi, kita nampak dalam kepala kita ya, kita dapatkan dalam kepala kita betapa sebenarnya begitu yang boleh kita menjadi tajri fil bahar ala kana sunnah Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang dia adalah ilahun wahid, yang bukan ilahukum, yang wahai mereka-mereka yang telah dalam kepalanya ada gambaran-gambaran ketuhanan yang lain. Bima yang fa'un nas bima, dengan membawa apa-apa yang memberi manfaat kepada manusia. Nampak tak spesifik sekarang ni? Nafaat adalah nikmat, ya, nafaat adalah nikmat. Wama anzalallahu minas sama, wama anzalallahu minas sama'i min ma'in, dan apa yang diturunkan oleh Allah min daripada as-sama, daripada langit. Ha, nampak bukan samawat tapi daripada langit. Sama. Sama ni apa makna? Sama makna apa? Sama. Baik, perasan tak? Kita sebelum ni, sebelum kita kelas, kita buat apa? Baca Asmaul Husna. Sekarang kita sama. Ya. Sebab ismun maknanya sama dengan sama, maknanya ketinggian. Sebab itulah ismullah, ketinggian Allah. Dan bila kita diberi nama, itu ketinggian sebagai makhluk. Sebab itulah nama ni ketinggian sebenarnya. Makna nama adalah ketinggian. Sebab itu kita bismillah, dengan ketinggian Allah. Itu sebenarnya lebih dalam maknanya lah. Sebab sama makna dengan sama. Sama bermakna yang di atas, yang bermaksud tinggi. Ya. Yang di atas kita itu namanya sama.
Maknanya bukan rujuk kepada samawat, ya, yang mengeluarkan angin, bukan langit-langit yang ketujuh, tetapi apa yang di atas kamu. Apa yang di atas kamu. Ya, sama di mana wama anzalallahu minas sama, yakni apa yang di atas kita, min ma'in, berupa air. Ya, berupa air. Pelik kan? Eh, air ke atas. Ha. Air, keperluan kita, dia ada ke atas. Benda hari-hari tapi tak rasa hairan. Tapi sekarang cuba kita hairan. Eh, air ada ke atas sana. Dan kita sekarang minta tolong dia turun kepada kita. Sedangkan air itu di bumi. Air itu tempatnya di bumi. Allah sediakan lautan yang cukup luas. Dan kemudian Allah jadikan daratan. Dan di situlah sumber air untuk kita hidup. Tetapi sekarang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa air itu datang daripada atas. Air itu datang daripada atas. Okey. Dan lebih besar lagi apa tujuan air tersebut, fa ahya bihil ard, untuk air itu ada kat, air itu asalnya di bumi, tetapi kita memerlukan air yang datang daripada langit untuk menghidupkan bumi. So mikir, ya, memikir satu benda yang sunnah Allah yang Allah katakan tadi, bagaimana daripada bumi, sebab itulah bumi ini Allah jadikan lautnya lebih luas sebab nak supply air untuk naik ke atas dalam bentuk sejatan. Dan sebab tu Allah katakan bahawa kalau kami mahu, kami boleh jadikan dia naik atas terus masin. Tetapi rupanya yang naik lautan yang menjadi sumber kepada air yang naik ke atas tersebut, tetapi dia tidak menjadi masin. Launasya'u laja'alnahu ujajan. Allah kata kalau kami nak, kami boleh jadikan dia masin. Maksudnya air hujan tersebut yang disejat ke atas naik bersamanya garam dan turun dengan air garam. Mati kamu. Mati. Kan? Masya Allah, ya. Ba'da mautiha, setelah matinya, majas. Majas ini maknanya bumi itu mati dan hidup. Maknanya perkataan bumi mati dan hidup merujuk kepada maknanya kering kontang, ya, yang tak ada tumbuhan, tetapi tiba-tiba hidup, ya. Wa batha fiha min kulli dabbatin. Allah Subhanahu wa taala sedang ceritakan tentang nikmat yang dikecap oleh manusia yang setelah keringnya dan disebarkan di bumi dengan segala jenis haiwan kerana mereka berkembang biak dengan rumput-rumput yang terdapat di atasnya. Okey, habis. Kemudian watasrifir riyah, dan serta satu lagi, serta berpecahnya angin-angin, ya, memindahnya ke utara dan ke selatan dan mengubah menjadi atas, panas dan dingin. Baik. Semua itu adalah sunnah Allah. Sunnah Allah. Belum ada syariat Allah lagi. Sunnatullah dulu. Ya, yang merupakan nikmat Allah kepada kita adalah sunnatullah, supaya nanti kita tahu bahawa syariat Allah juga nikmat. Ni kita nampak sunnatullah tu nikmat, tapi syariat Allah, oh no 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 no. Susah. Tetapi bukan susah. Allah bagi dua sekali pada kita. Baik, Allah yang okey, sebab saya nak cepat saja, kita cepatkan saja. Wasahabil musakhar, dan awan yang dikendalikan atas perintah Allah sehingga ia bertiup ke mana dikendakinya. Bainas sama'i wal ardi, di antara atas dan bumi, di antara langit dan bumi, ya. Sekarang Allah tak gunakan lagi samawat, tapi sama'i wal ardi, tanpa adanya hubungan dan mempertalikannya, maknanya terapung dan tergantung, ya. Siapa sebenarnya yang boleh buat? Jawapannya adalah sunnatullah. Maka Allah lah yang menentukan semua-semua sunnatullah tersebut, ya. La ayatin, sesungguhnya merupakan tanda-tanda yang menunjukkan ilahukum ilahun wahid, eh, liqaumi yaqilun, bagi kaum yang memikir. So kalau saya tengok dalam sebahagian tafsir, kata dua bentuk fikir di sana. Ada dua bentuk fikir. Ada satu benda yang fikir, ada satu benda yang nampak. Sebab dua benda yang Allah minta tadi, ada satu benda yang nampak dengan mata, ada satu benda yang hanya terhasil dengan akal fikiran, ya. Kalau kita nampak semata-mata, sebab itulah pemikiran tersebut hanya dalam ayat yang lain, dia kena dengan pemikiran yang bersih. Ha, tu je problem kita. Nampak-nampak tapi bukan jerbu dah nampak, tetapi tak dapat juga dia punya kesimpulan yang sepatutnya. Ya. Banyak berlaku macam tu dalam kehidupan kita, kan. Berlaku sesuatu tetapi kita punya kesimpulan dia lain, tak yang sepatutnya. Jadi akhirnya kita tak dapat pelajaran untuk diri kita. Maka Allah gunakan afala yaqilun. Adakah kamu tidak menggunakan akal? Mentaakul. Ya, mentaakul. Ya, dalam bahasa Melayu kita takul. Penakulan, penakulan. Asalnya taakul, akal, ya.
akal yang digunakan untuk berfikir secara berlapis-lapis. Sebab akal ni dia lebih dalam, kita akan jumpa banyak lapis. Tetapi manusia lebih cenderung untuk guna satu lapis. Alah selesai je, senang je masalah ni, suruh dia orang solat selesailah. Ah, itu guna akal selapis. Tetapi lepas tu macam nak ajak dia orang solat? Kena fikir pula, kan? Macam mana nak fahamkan dia orang tentang solat? Ah, jadi sebab tu pernah bila sebut afala taqilun liqaumi ya'qilun, maknanya menggunakan akal dengan lapisan-lapisan itu, ya. Kena meta thinking, berfikir secara meta berlapis-lapis. Wallahu a'lam, insya-Allah kita akan melihat tujuan kita semua menyembah Allah. Wahai orang-orang arif, golongan arifin. Menyahutlah. Tujuan kita menyembah adalah pada ayat yang berikutnya, hubbillah. Sayang Allah. Ha, nak sampai kat situ tu. Nak sampai ke situ. Ya, kita selama ni bila kita hanya melihat dari segi technical saja, oh tu yang tengok technically, akhirnya kita repair technical, tetapi tak datang pun di hujung tu, akhirnya kita sayang, makin sayang Allah. Maka nanti insya-Allah 165 kita cerita tujuan golongan arif billah ini adalah tujuan pengibadatan adalah untuk mendapat sayang Allah yang sebenar-benarnya. Insya-Allah kita sambung, ya. Jangan ke mana-mana. Ha? Amin. Okay, insyaAllah. Ampun maaf daripada saya, semua yang saya hormati, semua yang kasihi, semua yang saya sayangi. Semoga bertemu lagi insyaAllah. Kita baca doa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mendengar doa kita ini. Boleh baca seorang, tapi bila baca doa berkatnya lebih besar, ya. Kita baca sama-sama insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل الشر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآلي الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.